itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Perintah itu kita ikhtiarkan. Coba dengan sana, coba dengan sini, coba dengan calon lain. Alhamdulillah, bahkan sudah pacaran dengan calon lain. Alhamdulillah, takdir mengantarkan kita bersama kader Indonesia terbaik yang bernama Anies Rashid Baswedan. Kalau saya bilang Anies, jawab presiden ya. Anies! Coba bandingkan Mas Anies Baswedan dibanding calon yang lain. Gagasannya gimana? Cerdas. Track rekornya gimana? Gimana? Pengalamannya gimana? Etikanya gimana? Hari-hari ini semua bangsa disadarkan negeri ini harus tegak lurus melaksanakan konstitusi dan seluruh etika yang ada di dalam proses pembangunan bangsanya. Betul? Hari ini kita disadarkan, kadang-kadang sampai yang semua ini sadarnya terlambat. Nunggu kampus-kampus teriak, betul? Nunggu para intelektual marah, betul? Nunggu para guru besar protes, betul? Nunggu dikritik, betul? Sampean selalu sadarnya terlambat, Lili. Ya Pak ya? Ya. Hari ini kita di luar dugaan. Seluruh guru besar, sudah ratusan perguruan tinggi berteriakan marah atas keadaan bangsa kita yang sudah kehilangan etikanya dalam berbangsa dan bernegara. Betul? Pernah nyangka nggak itu terjadi? Tidak. Tadi Habib Syarif nggak nyangka ya. Ternyata gelora perubahan ini justru muncul dari kampus bersamaan dengan kehendak dan harapan serta kerja keras kita. Amin. Amin. Insya Allah kita ini sudah pada jalur yang benar. Allahumma. Amin. Kita yakin betul pilihan kita di jalur perubahan adalah pilihan terbaik untuk rakyat Indonesia. Betul? Betul. Dari mana mulainya? Dimulai dari dua kata. Pembiaran dan pengabaian. 5-10 tahun terakhir ini banyak hal persoalan rakyat kita yang diabaikan. Betul?